Champion Indonesia ya. Dari 30 single ladies, mana yang paling menarik untukmu? Karena sekarang kita ada di Curi Pandan. Tuh, dipanggil-panggil. Aku. Alright bro, ada 30 foto. Scroll up, scroll down. Pilih fotonya mana yang paling disukain, dilihatin tuh. Sudah? Alright. Saya simpan, nanti di final round saya beritahu kepada pemirsa di rumah ya. Kita sekarang menuju ke round pertama perkenalan. Langsung saja, silakan perkenalkan dirimu. Malam, ladies. Perkenalkan, nama saya Valerian. Panggilan saya Val, asal dari Jakarta. Val dari Jakarta! Langsung aja, ladies. Kalau suka, tetap nyalakan lampunya. Kalau nggak suka, matikan saja. Untuk itu, tentukan pilihanmu sekarang. What? Wow. Tapi gak apa-apa, cuma dua bro. Wah, keren banget. 28, ini lumayan rekor banget nih ya. Ya, ketebak sih sebenarnya kenapa Vanessa matiin lampunya ya. Tapi gak apa-apa deh, saya pengen nanya sekarang. Tepuk tangan buat Vanessa. Hai babe. Kenapa dimatiin babe? Kok dimatiin sih lampunya? Gini ya, aku kan sukanya kan yang maco gitu ya. Kan. Yang eksotis-eksotis gitu kan. Oh, kayak Imam Darto, nah, kayak saya gitu ya. Jangan Imam Darto juga dong. Jangan Imam Darto juga dong. Gak tanya. Aku mau ke depan boleh ya? Jangan. Gak apa-apa, merah. Habis serang kok. Tidak. Anjur. Belum juga. Belum juga dapet approval, Ben. Bodoh. Mami dan Papi. Sebentar. Papi Darto dan Mami-Mami yang ada di situ, kenapa bela anaknya? Iya dong, tahu. Kita sebagai Mami-Mami gak suka dia dibilang cuma anak Mami. Di mana-mana, kalau mau bilang dia anak Mami, dengerin dulu round keduanya. Dia bener anak Mami apa enggak? Iya, betul gue sih. Kamu pikir kalau misalnya udah anak motor, gak minta duit sama Mami? Minta duit sama Mami. Jangan mau sama Vanessa. Vanessa, emang tadi ke depan mau ngapain? Aku tuh pengen lihat dia sama aku pasti putihan dia. Iya, kelihatan lah dari jarak. Makanya jadi gak cocok kan sama aku, Robi. Aku kan dekil, sukanya main oli. Seharusnya kan kalau ngomong sama dia, kamu jadi lebih bisa merawat diri kamu, jadi tahu. Tapi kan gak cocok, Robi. Aku harus kayak gimana sama dia? Iya. Saya kesini dulu, tepuk tangan buat sini. Thank you, Vanessa. Ya, kenapa? Ayu teh syuting di Indonesia kan? Iya, kenapa emang? Nah, gini pas AA Pal keluar teh asli di Korea gitu. Emang kenapa? Jadi kayak ada autumn-nya atau karena dingin atau look-nya? Ya, walaupun aku belum pernah ke Korea sih ya. Terus juga aku kayaknya gak usah jauh-jauh juga ke Korea. Kenapa? Soalnya AA Pal udah menanti di depan situ. Pantes ya, Cindy ini ya koleksi gebetannya banyak jago ngerayu cowok soalnya. Wah, itu mah kan masa lalu. Sekarang kan ada masa depan AA Pal. Tepuk tangan buat single lady saya boleh semua. Kita ada video yang bisa kalian saksikan. Seperti biasa ketika menyaksikan langsung voting aja. Kalau suka sampai habis tetap nyalakan, kalau nggak suka langsung matikan. Untuk itu, ladies, selamat menyaksikan. Berbekal pendidikan manajemen bisnis di luar negeri, kini aku menjadi business development manager di perusahaan di bidang retail. Strategi yang tepat, membuat produk tepat sasaran, itu semua adalah tanggung jawabku. Aku selalu menyempatkan waktu untuk hobiku yang satu ini. Ya, traveling. Dengan traveling, aku bisa menjelajah ke tempat yang unik dan mempesona. Selain traveling yang bisa menambah mood booster, aku juga suka mengoleksi barang-barang branded. Halo ladies, hari ini aku lagi pakai jaket, harganya 7 juta.
dan sepatu sneakers aku harganya 8 juta. Kemudian ini ada clutch juga, harganya 14 juta. Jam harganya 18 juta dan gelangnya harga 3 juta setengah. Menjelajah ke berbagai tempat sering kulakukan. Kini saatnya menjelajah kisah cinta kita, lady. 22 lampu menyala untuk ponakan saya dan 8 masih hidup. Kayak ponakan dong. Ini kayak omnya. Yaudah, saya pengen tahu nih kenapa dimatikan ya. Atau mungkin juga kita pengen ke Berta dulu. Tepuk tangan buat Berta boleh? Berta lampunya hidup. Berta, bengong aja kenapa sih? Ya Robi, kok ya. Hobi. Aku suka hobinya, suka koleksi-koleksinya, terus kerjaannya aku juga suka. Tiba-tiba laki-laki yang nyong cari banget. Kenapa jari manisnya nyong isi kotak ya? Wow! Kok saya deg-degan ini mau julitin Berta ya? Kamu julitin Berta, Micin. Hati-hati sama Berta. Berta, tadi bilang apa, sayang? Katanya tadi apa? Jari manisnya nyong isi kosong. Isinya kosong? Masa sih kosong? Iya, aku tak Karobi. Siap, nak. Kenapa, Cin? Kenapa, seperti Cin? Biasa, Micin pasti membawa fakta. Berta. Fakta tentang Berta. Penjaga. Wah, ada penjaga, ada bukti berarti. Itu ada. Bisa diperhatikan fotonya. Oke. Okay. Katanya jari manisnya kosong. Tapi ini adalah cincin pemberian mantan yang masih disimpan. Ya kan mantan. Jadi Berta langsung deh, keluarin deh, tunjukin deh. Orang Nana. Kenapa Cin, kok diumpetin? Orang kamu tahu gak kenapa? Diumpetin karena dia mau menyembunyikan bahwa dia itu sebenarnya belum move on banget gitu Kak Robi. Jadi gak hanya jam tangan yang dulu itu aja, tapi ini juga. Iya, emang perempuan-perempuan single ladies di semua di sini paling pintar mendekati laki-laki hanya untuk menyimpan hartanya mereka saja. Wow. Hey, 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 hey. Hey. Hey, jangan. Ha. Micin. Apa Darto boleh gak jangan ini komen, kamu ngejulitin setiap single ladies aku biarkan. Lalu? Tapi kamu nyolek Berta aku tidak diamkan. Selama ini kamu selalu merasa superior. Merasa cintanya yang paling bener, sok suci, gak ada celahnya. Wow, nah, ternyata pada saya punya ajar. Bukti, Robi. Enggak mungkin terjadi. Penjaga! Sini lu, sini. Coba. Kita baca yuk. Kak Darto apa kabar? Mau nanya kak, tahu IG yang jual-jual kaos-kaos tengkorak-tengkorak anak motor enggak? Bapak kan anak motor banget, micin buta. Oke. Okay. Bapak masuk. Iya. Yeah. Pak Darto. Iya. Sebentar, saya drop, tapi jambul saya tetap tinggi. Iya. Dagu saya tetap naik. Saya menjulit di sini untuk membuat semua single ladies bisa merasakan apa yang saya rasakan. Oh. Emang Micin rasain apa? Yang Micin rasakan adalah ketika jumpa dengan dirinya. Oh.
ada cedak-ceduk, cedak-ceduk gitu. Oh. Jadi bukan cuma karena uang, 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 dan uang. Tepuk tangan buat Micin dan Om Darko! Berta, jadi kamu tuh sebenarnya niatnya mengoleksi harta atau mantan? Dan hati-hati single man yang aduh mulus banget di situ, jangan pernah termakan sama rayuannya si Berta. Kalau misalnya kamu udah ngasih cintamu, udah kasih perhiasanmu, ternyata dia malah nganggap kamu cuma ATM berjalan. Wow. Gila, excited ya. Thank you, Micin. Oke, sekarang ini ada Silva yang lampunya dimatikan. Kenapa dia no ya untuk yang bening-bening begini? Tepuk tangan buat Silva. Sil! Kenapa dimatiin ini lampu? Iya, Robby. Tuh Berta tuh nggak visioner banget deh. Oh, nggak apa? Visioner. Visioner. Hmm. Emang kenapa, Berta? Kalau aku sih ya, kurang suka sama hobi dan koleksi pribadinya itu. Secara, ya, pasti dia harus ngeluarin uang banyak buat apa? Buat ngabisin semua, ya, buat koleksi barang pribadinya, ya, branditnya, ya, ya kan? Kalau nanti dia habis uangnya, terus kita kapan nikahnya nanti? Tepuk tangan sekali lagi buat Jujur saya semua boleh. Wow, oke. Okay. Val, di babak ketiga ini pengen menampilkan apa buat single ladies biar semakin banyak yang tertarik sama kamu? Oke, okay, Kak. Karena sebelumnya itu aku sempat join di boyband 8 tahun lalu. Ush, jadi... Wow! Oh, ini fame! Wow. Jadi aku tuh 8 tahun lalu sempat join di boyband. Yeah, yeah. Makanya aku hobi nyanyi juga, Kak. Jadi sekarang pengen nyanyi nih? Sekarang mau nyanyi. Oke, okay, langsung aja kalau gitu. Tepuk tangan buat Val! Akhirnya, akhirnya aku temukan. Oh, wajah yang mengalihkan duniaku. Oh, oh, oh. Dan ku berikan yang terbaik untuk membuktikan cinta. Oh, kepada tunggu-tunggu-tunggu. Dia-dia-dia. Cinta yang ku mampu-mampu-mampu. Menemaniku. Melengkapi hidupku. Keren banget. Eh, by the way, ini kalau ngomongin soal 9 tahun lalu, yeah, kamu masuk boy band, berarti waktu tadi itu remaja ya? Iya, aku umur 16 tahun itu, Kak. Sumpah? Serius 16 tahun? Iya, serius 16 tahun. Terus, makanya iya, dari dulu, aku tuh kalau kemana-mana juga selalu diikutin sama orang tua aku, terutama mami. Bener, anak mami. Mami selalu nemenin, yeah, dulu. Iya, yeah, karena kan aku harus preparation macam-macam, yeah, jadi mami selalu bantu. Kalau kerja sekarang gimana, temenin mami nggak? Kerja sekarang kebetulan ke acara Take Me Out ini mami aku ikut. Pada takut ya, pada takut ya. Mami, oh ini mami, ayo mami. Tepuk tangan buat maminya, Pe. Mami, salam-salam saya, Robby. Silakan, silakan mami. Waduh, iya pada takut. Tuh pada panggil-panggil tuh. Mami boleh majuan sedikit. Hai Mami. Hai Mami. Hai, ya. Mami. So Mom, jadi sengaja nemenin Faye hari ini itu untuk nemenin cari pasangan ya? Iya. Iya. Emang kalau Val ini gimana? Karakter yang dia suka itu gimana? Ya yang nyaman aja. Yang nyaman ya. Tapi kalau misalkan dari di antara sini nih Mam, 30 nih ya. Yang lampunya masih hidup aja nih Mam. Mami paling suka yang mana sih, Mam? Sebutin aja namanya. Nisa. Nisa? Nisa. Oh, Nisa itu. Oke, ya udah kalau gitu sekarang teman-teman, Mami di sini aja nemenin Valnya untuk mencarikan pasangan ya. Kalau suka sama suaranya Val tadi, lampunya tetap nyalakan. Kalau nggak suka, matiin, tapi hati-hati ada maminya di sini bisa di ini nanti kalau dimatiin. Untuk itu, single ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Wow. It's okay, masih banyak, Val.
Jembatan tengah dari mereka masih menyala alias 15 lampunya masih menyala, 15 lampunya mati. Sekarang saya pengen ke Teni dulu nih yang lampunya menyala. Tepuk tangan buat Teni boleh. Teni, dari tadi kayaknya paling pede banget manggil-manggil maminya Val gitu. Ada yang jatuh, Robi. Apaan? Hati aku kedip. Oh. Emang kenapa lampunya dihidupin? Ya aku suka banget. Dari awal masuk tadi udah suka tuh. Ya, apalagi ya. Pas dia nyanyi, terus dia bisa dance-dance gitu sama kayak aku kan hobinya. Peres tuh. Ah, kenapa? Enggak kenapa? Peres. Kenapa coba lah? Enggak peres, serius. Cemburu. Oh iya masih hidup. Sama-sama hidup sama lampunya. Bersaing sehat aja sayang. Bersaing yang sehat saja. Bersaing yang sehat ya. Emang ada persaingan yang gak sehat di antara kalian? Gak ada sih sepertinya. Gak ada ya. Tapi Teni kalau ngeliat maminya kamu jadi jiper gak? Takut gak? Iya, tapi kan kayaknya maminya ramah gitu ya. Kayaknya kalau aku jadi calon mantunya boleh lah mami. Nggak KW-KW kan? Enggak. Cintanya tulus. Enggak lah, tulus dong dari hati. Oke, tepuk tangan semua boleh. Tenang Val dan juga mami, masih ada 15 di sini lampunya yang menyala ya. Dan untuk pertama kalinya lovers di rumah. Untuk pertama kalinya ini, seorang ibu tercinta akan membantu anak laki-lakinya memilihkan pasangan yang terbaik buat anaknya. Wow. Setelah melalui 3 babak perkenalan, akhirnya lampu yang tersisa sejumlah 15 masih menyala untuk Val, single man saya yang pertama pada malam hari ini. Dan spesial banget, kenapa? Karena sang mama tercinta sekarang sudah duduk bersama dengan Love Consultants. Jadi ada 4 love consultants untuk di single man pertama ini. Dan mama akan bantu Fals nanti untuk pilih siapa yang mau dimatikan, siapa yang mau dipilih ya. Fals, ya, Kak. 15 masih nyala, artinya menuju ke final round saya cuma butuh 2 lampu saja yang menyala. Matikan 13. Untuk itu Fals, tentukan pilihanmu sekarang. Bingung ya? Bingung. Wow. Oh lagi S2. Kasarnya. Bebas. Wow, matiin. Matiin. Kamu jajah palsu. Oke. Halo. Matiin. Matiin. Kata mama matiin. Halo. Matiin. Oh, boleh. Mama bilang matiin. Mama bilang ganjan, matiin. Mama bilang lenjen, Ini juga enggak matiin. Tersisa Teni dan juga Uta, saya bisa melihat bagaimana mama tadi suka banget sama Teni. Tapi kita masih tersisa satu lagi, ada nama di balik yang sudah dipilih oleh Val sejak awal tadi. Untuk itu sekarang kita menuju ke Curi Pandang.
Oh. Iya sih, betul ya. Rambut panjang, mata kecil, ya. Dan yang terpilih adalah Uta. Uta, pengen bilang apa sama Val udah dipilih sejak awal nih? Hai Koko. Halo Uta. Sebelumnya aku mau ucapin makasih udah jadiin aku sebagai curi pandang kamu. Ya. Jangan matiin lampu aku ya. Ya udah, kalau lampunya nggak mau mati, isi token jangan lupa ya. Teni sama Uta, dengarkan baik-baik pertanyaan di yang akan diberikan oleh Pal. Sekarang kita ada di final round. Sudah siap dengan pertanyaan, Pal? Siap. Silakan. Oke, malam Teni dan Uta. Saya kan deket banget sama mama saya. Kalau misalnya kita nanti berpacaran, kemudian kita sudah ada planning untuk kita mau pergi. Tapi tiba-tiba mama saya mau ikut. Kira-kira kalian... Berat! Lanjutkan. Kira-kira kalian keberatan atau tidak, dan kira-kira kegiatan apa yang kita lakuin? Oke! Keberatan apa enggak? Dan kira-kira kegiatan apa yang dilakukan bertiga ya? Ya pertama saya pengen ke Teni dulu. Teni silakan. Koko Val, Teni tuh emang tipenya sebenarnya suka kalau misalnya lagi pacaran tuh gak cuma berdua-dua doang gitu. Memang ada saatnya sih quality time bareng, tapi kayak lebih gimana ya, lebih bahagia gitu kalau bareng-bareng, apalagi sama mami kan. Keres deh. Iyalah gitu. Lanjut. Jadi kan kalau misalnya sama mami bisa misalnya makan bareng gitu. Teni juga pasti pengen sharing juga sama mami gitu kan. Terus juga kalau mami suka musik juga bareng kita, ya jelas kita bisa mungkin nyanyi-nyanyi bareng. Mantap. Sekarang kita ke single lady yang sudah mencuri hati Val sejak awal nih. Yuk, Uta. Kalau aku nggak apa-apa kalau mau ngedate sama mama kamu. Aku juga tipe orang yang pacaran suka bawa mama, jadi kita klop banget. Jadi kalau misalnya kamu pacaran sama bawa mama kamu dan aku juga, kita bisa makan bareng, kita bisa nonton bareng, bahkan traveling bareng gitu. Terima kasih single ladies yang masih tersisa di final round ini atas jawabannya. Dan sekarang 100 lovers standby. Gunakan gadget di kursi kalian masing-masing. A untuk Teni, B untuk Uta. Siapa yang paling cocok untuk single man saya, yaitu Val. Tentukan pilihanmu mama dulu. Sekarang. Val, ya, di sini sekarang kita menghadap ke mami. Apapun kata kakak-kakaknya yang ketiga ini, paling dengar ke mami lah ya. Silakan mami berikan wejangan, masukan buat Val. Kamu pilih yang nyaman buat kamu kok. Mama kok jadi mau nangis. Mami itu dari yang benar-benar seru banget sampai akhirnya sudah terpilih dua, Teni dan juga Uta. Ini malah bikin mami kayak salah pilihannya. Karena gitu. Mami ini udah dia kan tadi sempat cerita ya, dekat banget sama Val. Val sering ngasih surprise ke mami. Betul. Gak mau kehilangan momen-momen itu, Robi. Makanya jadi tadi pertanyaannya Val itu kan juga pertanyaan yang menyangkut dengan mami. Nah, tadi mami kan ada Teni, ada Uta juga. Mami menurut juga mami, udah denger jawabannya. Menurut mami kira-kira menurut mami, Val lebih baik pilih yang mana? Uta. Kenapa? Mami katanya pilih Uta. Karena Uta bilang kita bisa pergi sama-sama, mau makan, mau nonton. Kenapa mami lebih milih Uta, selain selain tadi jawabannya dan juga jawabannya? Aku pengen Val dapetin pasangan yang lebih dewasa, karena Val itu mandiri, bekerja keras, sayang sama mami, papi, sayang sama adik-adiknya. Jadi kalau misalnya diajaknya jalan bareng sama mamanya Uta juga, itu menjadi sebuah kekompakan. Betul. Oke Val, pilih matikan Uta. Matikan Teni, bawa pulang Uta. Makin-makin ini ya, makin berat tampaknya ini ya, atau saya nggak tahu juga deh. Kita dengar dulu pertimbangan dari 100 lovers di studio. Siapa yang 100 lovers pilih untuk Val, apakah Teni atau Uta? Dan hasil voting membuktikan. Uta! Uta! Teni atau Uta? Menang jauh!
Ben, Kuta, atas Teni. Mohon maaf ya Teni ya. Walaupun tadi Mama sudah kasih masukan, tapi keputusan sebagai laki-laki dewasa tetap di tangan kamu, Pak. Ya. Untuk itu tentukan pilihanmu sekarang. Yang mana nih? Melihat Uta udah suka sama Uta ya, dan apalagi jawabannya Uta tadi benar-benar mewakili apa yang kamu inginkan tampaknya. Uta rasanya gimana? Mamanya suka sama kamu dan juga single man juga suka sama kamu, rasanya gimana? Seneng aja sih dapat yang pas kan, sama-sama suka traveling, sama-sama dekat sama mama gitu. Jadi nggak diberatkan satu sama yang lain. Wow, udah cocok berarti emang ya. Oke. Ini latihan nih ya, karena memang katanya kan mereka nggak keberatan pacarannya katanya atau datingnya barengan sama mama. Berarti nanti kalau silam jalan ke sana digandeng mama ya. Mama sini, Ma. Bye, Mami. Bye, Mami. Oke, Mami sini silakan. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan selamat buat kalian berdua mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. And of course, woo, it's a man. Silakan digandeng Mami. Bye-bye. Bye. Ini beneran cocok. Bye.